Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu di acara Salam Pramuka. Yang tindakannya, kebijakannya, pikirannya tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi, berarti mengkhianati reformasi, mengkhianati proklamasi. Kalau pikirannya hanya materi, kalau pikirannya kursi, kalau pikirannya hanya politik, bukan mewujudkan kesejahteraan, berarti mengkhianati. Kita nggak boleh mundur, kita harus bergerak laju, melaju ke depan. Kalau masih terkotak-kotak karena sektarian, berarti mengkhianati proklamasi. Kalau kita tidak mementingkan kepentingan rakyat, berarti mengkhianati proklamasi. Bergerak maju itu berarti lebih baik. Kalau tidak lebih baik, berarti bergerak mundur. Ini tahun politik, ini ujian bagi kita semua. Saya berharap semangat bergerak maju, semangat kemerdekaan ini menginspirasi di tahun politik ini. Ini adalah juga karena kerja keras aktivitas seluruh aktivis gerakan bangsa kita semua sangat membanggakan. Terus menyatu dengan alam, memperbanyak kegiatan ke alam, karena barang siapa yang mencintai alam pasti punya karakter yang lebih kuat. Makanya saat ini tadi jangan terlalu banyak di dunia maya, harus di dunia nyata lebih banyak. Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan apel besar Pramuka Warcap Kota Bogor dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pramuka yang ke-62, ya, dengan tema profesional dan proporsional. Alhamdulillah dihadiri juga oleh Wali Kota Bogor sebagai Kamabicap, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini menambah semangat dan juga motivasi anggota Pramuka Sekota Bogor untuk terus berprestasi. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Forkopimda, termasuk juga Danrem 061 Surya Kencana yang sudah berkenan hadir di dalam kegiatan apel besar Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan ini, kita termotivasi untuk bisa melaksanakan kegiatan dan juga mengukir prestasi lebih baik ke depan. Terima kasih. Pertama tentu kami ucapkan selamat ya ulang tahun untuk Pramuka yang ke-62. Saya merasa benar terbentuk dari gerakan Pramuka. Jadi kalau cerita sampai berkarir di pemerintahan, dibentuk dari jiwa kepramukaan. Nah, oleh karena itu nipu kepada adik-adik semua, semangat dan kemudian juga terus maknai terhadap gerakan Pramuka itu. Karena dengan Pramuka, dengan dasar dharmanya, itu akan membuat SDM yang profesional, yang profesional. Jadi suci pikirannya, suci perkataannya, suci perbuatannya. Cerita hidupku ada di Pramuka. 3 hal saja. Urusan niat, urusan bagaimana berbicara, termasuk berbuat. Mudah-mudahan lewat kegiatan Pramuka di Kota Bogor, tidak sekedar menjadi giat atau terbiat di Jawa Barat, tapi mampu membuat generasinya yang profesional juga profesional. Selamat Pramuka, mudah-mudahan semua tambah kompak.
Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Fun Day Scout ya dari Kota Bogor yang alhamdulillah diikuti oleh kurang lebih 3.500 peserta. Kita tadi sempat jalan dari Balai Kota sampai dengan Gor. Alhamdulillah semuanya juga berjalan dengan lancar. Sekarang kita sudah melaksanakan perjalanan dari Kota Bogor ke Pangkalan. Jadi saya sudah lihat juga luar biasa Pramuka Kota Bogor punya potensi yang cukup besar untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan karakter masyarakat Kota Bogor, terus yang integrasi Kota Bogor. Jadi kalau kita bukan di mana sih, lebih meriah lagi dan lebih meriah. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor hari ini berada di Warung Bogor Barat, tepatnya dalam kegiatan Gal Senja Bogor Barat. Dan di sini ada Kak Warung Bogor Barat dan juga Kak Mabiran Bogor Barat, Kak Kastelani dan Kak Dudi. Ya Kak, apa yang Kakak bisa maknai dalam kegiatan Gal Senja Bogor Barat ini Kak, terutama buat adik-adik Pramuka dan juga terutama Pramuka khususnya di Kuaran Bogor Barat? Ya, saya berharap adik-adik Pramuka yang ada di Bogor Barat ini merupakan kader-kader pemimpin masa depan. Mereka sekarang mulai diasah kedisiplinannya, kemudian lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Tadi saya sampaikan bahwa Pramuka harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solving problem ya. Isu-isu aktual diantaranya kebersihan, kita harus bisa mempertahankan di Pura di Kota Bogor, dan kemudian isu selanjutnya adalah isu stunting. Dan beberapa kali Pramuka juga ikut terlibat dalam menangani stunting di Kecamatan Bogor Barat dengan berbagi telur. Nah, ada lagi nggak Kak, selain kegiatan ini ada nggak program khusus di Kuaran Bogor Barat? Mungkin tentunya sama Kastelani nih Kak, bisa sedikit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat, tentunya Kak, saya sendiri Ahmad Eskolani, tentunya program-program yang dekat-dekat di Kota Bogor Barat, tentunya pada hari ini kita sudah menyaksikan Gal Senja. Tentunya dalam waktu dekat kita akan agendakan sharing Mabigus, tentunya luar biasa pemahaman Pramuka kepada para Mabigus yang ada di Kota Bogor Barat, yang luar biasa banyak sekali, itu ada 140 Mabigus, tentunya akan kolaborasi dengan kami Biran untuk pemahaman tentang gerakan Pramuka yang ada di Kuaran Bogor Barat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga Kuaran Bogor Barat tambah sukses dan maju. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuarcap Kota Bogor, hari ini hari Rabu tanggal 23 Agustus, kita pengabdian masyarakat sedang melaksanakan kegiatan gembira, yang artinya gembira itu adalah gerakan menanam bersama insan Pramuka. Dan kita mengajak anak-anak penegak khususnya SMA-SMA yang berada di Kota Bogor untuk melaksanakan kegiatan menanam, dan nanti yang akan disosialisasikan di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat berguna sekali bagi mereka, dan nanti akan terjun juga bisa ke lingkungan masyarakat untuk mengajak masyarakat di sekitar untuk bagaimana sih menanam pohon atau menanam tanaman sayur dengan singkat. Dan di sini juga ada Kak Dodi nih. Kak Dodi, kira-kira apa manfaat buat anak didik Kak Dodi sendiri? Terima kasih Kak Teti. Kami dari Pangkalan Negeri 4 mengucapkan terima kasih kepada Kuarcap Kota Bogor sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita akan berkembang di pangkalan kami, khususnya di PGRI 4 Kota Bogor. Umumnya untuk teman-teman yang ada di Kota Bogor,
supaya kita tetap lestari untuk ya betul kak, dengan lahan sedikit kita manfaatkan. Terima kasih kak, terima salam pramuka. Baik, dan juga mungkin terima kasih kepada kuaran-kuaran yang sudah mengirimkan para pembinanya yang ada di kuaran, pembina terutama pembina pengabdian masyarakat. Semoga kegiatan ini berlanjut juga untuk kedepannya dan hasilnya akan kita lihat setelah 2 bulan berikutnya. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini, saya Ratu pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.